Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darain amin. Faslun, ini sebuah pasal. Yusannu, disunahkan. Ayak ro'aha, akan bahwa ia baca akan dia, akan Fatihah, Ikhlas dan dua yang berauzu. Wa ayat al-kursi, dan dia baca ayat kursi. Wa syahidallahu, dan dia baca syahidallahu ba'da kulli maktubatin. Dia baca setelah setiap solat yang difardukan. Jadi sunnah baca wiridan, sebagai wiridan dia baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas dan dua yang berauzu. Kemudian baca lagi ayat kursi, dan baca lagi syahidallahu, ya, dan seterusnya, ya, setelah setiap solat yang difardukan. Wa ina ya'wi ila firasi, dan ketika ia ingin bertempat, ya, kepada tempat tidurnya, ya, ingin apa, tidur di pembaringannya, ya. Baca juga tadi, ketika ingin bertempat tidur, ingin bertempat kepada, ya, tempat pembaringannya, dia baca juga tadi surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas dan dua yang berauzu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian baca ayat kursi dan syahidallahu. Itu baca ketika mau tidur. Habis sembahyang baca itu, mau tidur juga baca itu. Ma'a awakhiril baqarati, ditambahkan juga dengan, ya, bersama akhir surah Al-Baqarah. Baca juga. Ya. Dari lillahi ma fis samawati, ya. Atau aman rasulu, itu dibaca. Wal kafiruna, dan juga dibaca, ini mau tidur, surah Al-Kafirun dibaca mau tidur. Jadi banyakkan lagi mau tidur bacanya. Wayak, ya, wayakra, dan dia baca khawatimal hasri, akan akhir surah Al-Hasyr mau tidur baca. Wa awwala ghafirin, dan awal surah Ghafir, ila ilaihil masir, sampai dengan ayat ilaihil masir. Wa hasibtum wa afahasibtum annama khalaqnakum abasa, baca juga ayat afahasibtum annama khalaqnakum abasa ila akhirnya, sampai akhirnya subhan wa masaan ma'a azkarihima, ya, baik di waktu pagi maupun waktu sore, serta zikir-zikir keduanya. Iya, dia baca. Jadi dia baca akhir surah Al-Hasyr, ya. Awal surah Ghafir sampai ilaihil masir, baca. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashian mutasaddian, khashian mutasaddian min khashyatillah, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash-shahadati, huwar rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul mu'aiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ya. Awal surah Ghafir baca amin tansil kitab minallahi al-azizil alim wa bini dhanmi wa qabili tawbi syadidi liqabi zitawri la ilaha ilah wa ilayil masir. Kemudian tadi baca apa asiftum abasiltum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الأرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Itu dia baca ya. Ya, dan tadi dikatakan ya baca pagi dan sore serta zikir-zikir keduanya. Itu pagi dan sore dia baca tadi. Apa tuh? Dia baca akhir surah Al-Hasyr ya dan awal surah Ghafir. Ditambahin itu di samping yang tadi juga tuh ya apa Al-Fatihah ya baca dan dua yang berauzu dan yang tadi semua kita udah sebutin ya. Ya alhamdulillah itu ada di dalam kitab ya apa dia Usama min az min azkaris sabah wal masa ya tinggal diamalin aja itu. Itu udah lengkap semuanya. Zikir pagi sore diamalin. Insyaallah yakin karena zikir Rasulullah sangat banyak manfaatnya. Wa yuwaziba kulla yaumin ala qiraati alif lam mim sajadah dan bahwa ia menekuni setiap hari atas membaca alif lam mim sajadah. Wa yasin dan surah yasin, wa dukhani dan surah dukhan, wal waqiyati surah al waqiyah, wa tabaraka dan surah tabarak, wa zalzalati surah zalzalah, wa takasur dan surah takasur, wa alal ikhlasi mi'atai marratin dan atas surah al ikhlas 200 kali, wal fajri dan surah al fajr fi asri zil ijati pada 10 zil ijah, wa yasin dan surah yasin, wa ra'd dan surah ra'd indal muhtadari ketika ya orang lagi sakaratul maut bacanya itu surah yasin dan surah ra'd. Baca itu dah mudah-mudahan dimudahkan keluar rohnya. Wa waradat dan datang fi kulliha pada semuanya ahadisu ghairu maudhi'atin hadis-hadis yang tidak maudhu. Ya. Kalau dhaif untuk fadilatul a'mal boleh ya. Ya. Yang penting bukan maudhu. Wallahu a'lam bishawab.